Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yaya Mulyana. Sementara kali ini saya akan jalan-jalan ke Talaga Saat. Dan inilah pintu masuknya. Dan jalanannya masih berbatu, tapi cukup seru. Sambil menikmati pemandangan dan suasana kebun teh. Dan inilah pemandangan dari atas. Sambil kita ya istirahat, melihat dulu pemandangan, merasakan udara segar, dan bisa langsung berfoto bersama atau selfie sekedar buat update status ataupun berbincang dulu bersama teman sambil menikmati pemandangan yang begitu enak lah. Pokoknya terasa luas dunia ini dengan hamparan kebun teh. Kita foto dulu, cetrek lagi. Dan sekarang kita sudah sampai setelah melalui perjalanan yang lumayan. Nah, di titik Talaga Saat ini kita masuk dengan membayar karcis. Untuk karcisnya saya lupa, nanti saya tulis di tipsi. Ini di dalamnya, setelah kita melewati pos penjagaan, juga pos karcis, suasananya benar-benar sejuk, nyaman. Dan sekedar informasi, adalah titik nol Kali Ciliwung bermula dari sini. Dan ini foto-foto kita di sana. Dan juga cocok sekali untuk Anda yang mempunyai pasangan. Artis pastel jalan-jalan. Kita makan-makan dulu sambil berfoto selfie. Kayaknya yang belum lengkap ya kalau berwisata ke kebun teh kalau kita nggak makan bareng sama-sama. Ya walaupun seadanya, tapi terasa nikmat dengan suasana yang ada. Jangan lupa kalau kesini bawa jaket, lumayan dingin. Walaupun saya juga asli Cisarua, tapi tetap merasakan dinginnya sampai menusuk. Ini jalur wisatanya guys, wisata ke Talaga Saat. Talaga Saat titik nol Ciliwung. Di bio tadi tuh deng Pawin disuruh tadi tuh lu alus. Piongnya tinggali. Syukur yuk, oke aja sih suara di mak. Udah ngobrol sama saya nih. Dabingnya. Saatnya menikmati
secangkir kopi dan sebat-sebat dulu sebentar sambil duduk dekat danau, memandang pemandangan danau sekaligus hutannya yang rimba, segar, nyaman, pokoknya tenang. Ajak semua keluarga, sahabat, pacar, atau teman-teman Anda. Dan inilah nampak rekan-rekan sedang berbincang. Aduh, benar-benar enak lah pokoknya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.